Hai semuanya, kembali lagi dengan channel kami. Hari ini kami akan mengupdate informasi terbaru Tukba dan Vicky. Di live terbaru Tukba keadaannya agak mendingan, tapi dari raut wajahnya masih terpancar kesedihan, tapi dia mencoba untuk tetap tegar dan ceria. Hal itu bisa kita lihat di live streaming terbaru Tukba sore 17 Oktober waktu Indonesia Barat. Sementara di Instagram story-nya yang dibagikan Tukba membagikan kapan layar profil Instagram yang sudah bercentang biru. Di sini Tukba menulis caption, "Terima kasih banyak teman-teman dengan emot terharu dan love biru." Sementara itu di story Instagram berikutnya Tukba membagikan kebersamaannya bersama teman-teman universitasnya dengan caption dingin sambil memegang sesuatu. Sama Harris lah, live lah. Sementara itu Vicky Naki di live terbarunya terlihat kelelahan dan matanya berkaca-kaca. Sepertinya Mas Vicky Naki masih bersedih akan perpisahannya dengan Tukba, kekasih yang dicintainya. Kalau kita lihat dari raut wajah Vicky, sepertinya Vicky Naki merasakan hal yang sama seperti Tukba yang terus-terusan menangis dan bersedih akan perpisahan dan berakhirnya hubungannya sama Tukba yang sudah dijalin bertahun-tahun. Tak apalah ya, oke lah. Di sini terlihat jelas raut wajah Vicky yang terlihat sangat terpukul dan sedih dan berkaca-kaca. Dari nada dan gaya bicaranya bisa kita lihat seperti orang yang sedang patah hati. Tapi kita tetap harus mendukung dan mensupport Vicky Naki dan Tukba. Jangankan orang pacaran, orang menikah aja bisa berpisah. Mungkin ini yang terbaik, mereka tidak berjodoh. Biarkan mereka melanjutkan karirnya masing-masing. Vicky sebagai YouTuber dan TikToker, begitupun Tukba sebagai TikToker dan Instagram yang sudah dikenal khalayak umum di Indonesia semenjak hubungannya bersama Vicky Naki.